Yo, what's up guys? Welcome back to my channel, Egy Forze. Oke guys, jadi kali ini udah tiba waktunya di hari Sabtu ya, dimana malam ini merupakan malam minggu dimana para jomblo-jomblo selalu berdoa untuk turun hujan. Siap, oke? Jadi kali ini gue akan buat lagi yang namanya reaksi meme ya. Kalian udah kirimkan semua meme buatan kalian di email gue, dan total email kali ini makin bertambah. Yang kemarin tuh menjadi 300, sekarang udah jadi 350 yang belum gue buka lagi, oke? Jadi buat yang belum di review, harap bersabar ya, yang semoga beruntung yang hari ini di review ya, semoga beruntung ya, oke? Ya jadi gue doakan aja yang bagi kalian ya, bagi yang mau ikut di, seperti yang gue bilang tadi, kalian tinggal kirim aja meme kreasi kalian itu ke email gue. Email gue bisa kalian cek di kolom deskripsi, atau kalian bisa cek nanti di akhir dari video ini ya guys ya. Dan jangan lupa juga seperti yang pernah gue bilang, kalau ingin ikutan buatlah meme yang berhubungan dengan gue atau yang berhubungan dengan Ultraman, oke? Dan kalian juga boleh buat yang namanya meme yang berhubungan dengan tokusatsu lain ataupun animasi lain. Tapi jangan lupakan juga untuk sertakan yang namanya topik Ultraman ataupun topik tentang gue di meme tersebut, oke? Oke, jadi kali ini kita gak usah berlama-lama, biar kita coba durasi ya. Durasinya biar lebih pendek dikit nih daripada biasanya nih, oke? Karena biasanya reaksi meme itu sampai 20 menit lebih, tapi kali ini gue akan coba rekor di bawah 20 menit ya, kalau bisa. Kalau bisa nih, kalau gak bisa ya maaf gitu. Oke, sekarang kita langsung mulai aja di meme pertama kita, oke? Ya, ini ada meme pertama ya. Di saat lo buka YouTube dan lo cari judul Ultraman Taiga, pas filmnya belum tayang, yang muncul Ultraman 3 semua. Siap, benar-benar banget deh. Dulu nih gue pernah cari nih di YouTube nih ya, dimana dulu gue kepengen cari opening apa lagu dari Ultraman Taiga, tapi yang muncul malah lagu Ultraman 3 gitu ya kan. Ya gak beda jauh gitu, dimana saat pertama kali gue buat reaksi meme ketika gue ngomong Taiga malah terucap 3 gitu. Oke ya, benar nih, ini benar, ini real banget ya. Jadi gak hanya kalian aja ngalami, gue juga ngalami hal seperti ini, dimana gue mau cari yang namanya Ultraman Taiga pas filmnya belum tayang, yang munculnya Ultraman 3 pastinya. Oke, so sekarang kita akan masuk ke meme kedua. Thank you buat yang udah kirim. Oke, meme kedua, Ultra Seven zaman now, kartu op Ultra Seven zaman now by Geo Forze 212. What the? Geo Forze 212, udah Kamen Rider Geo Forze lagi nama gua. Siap, siap. Dan di sini kita lihat Ultra Seven zaman now tuh kenapa? Dia ada lambang hatinya gitu ya, di mana dia ingin mencari Ultra Seven tuh, ingin memberikan hati kepada seseorang gitu. Tapi ingat, Seven itu udah punya anak, dan pasti apa sih, Zero udah pasti udah punya ibu ya. Dan gue kemarin, kalian juga pada tanya, bang itu fan art yang abang kirim itu ya dari Suburaya itu official apa enggak ya? Itu sementara yang gambar ibunya si Ultraman Zero itu masih fan art ya. Jadi itu masih belum tahu, tergantung dari Suburaya apakah karakter dari fan art yang dibuatnya sendiri itu bakal jadi ada di dunia nyata atau enggak. Kita tunggu aja dari Suburaya sendiri seperti apa nanti, oke? Oke, sekarang kita masuk ke meme ketiga. Oke. Siraman rohani versi Ultra Woman Grigio. Oh siap, iya. Tapi gue belum nonton si movie-nya, kalau boleh jujur, yang dari Ultraman Rup yang movie ya, gue belum nonton. Jadi ini adalah siraman rohani versi Ultra Woman Grigio ya, oke? Ya kalau udah Grigio otomatis Asahi gitu. Apalagi kalau gue, kak jangan lakukan itu, kata Asahi ya kan. Ya gue auto frontal ngomong, ya mau gak mau ya, ya gue sadar gitu. Gue harus sadar dengan kesalahan gue gitu ya. Namanya juga cewek-cewek juga pengen dimengerti ya kan. Ya tapi tolonglah, jangan ada laki saja mengerti wanita gitu. Wanita juga harus mengerti lelaki gitu ya. Oke, dan sekarang kita masuk ke meme keempat. Oke, thank you buat yang udah kirim. Oke, meme keempat. Hehehe, Ultraman Dada. Kok mukanya jelek banget sih? Kok ngeselin ya? Hah? Ngeselin banget ya Ultraman Bad, mukanya jadi begini ya. Pengen nampol, tapi yang paling tua gak sopan, ntar lagi gue bilang sama yang paling tua. Rasa hormatnya gak ada gitu, tapi ngeselin gitu. Jadi mesti ditahan-tahan gitu, disimpan-simpan dalam hati gitu ya, biar gak apa gitu. Tapi anyway, ya udahlah, lu yang udah kirimin gambar gua Ultraman Dada ini, sumpah gua kesel ngeliatnya ya. Jadi pengen gua cepet-cepet skip aja ya. Oke, thank you buat yang udah kirim, oke. Sekarang kita masuk ke meme kelima. Oke, Leo, Zero, lihat tuh, banyak cewek loli. Zero, masa sih? Oh, buset dah. Ternyata Zero yang kita kenal selama ini gagah dan begitu berwibawa dan tampan, dia seorang lolicon begitu, suka sama loli. Ada-ada aja dah, tapi ya kurangnya satu aja sih, dimana nih kalau gue lihat gambarnya gak agak burem gitu ya. Jadi gue saranin kepada kalian, kalau bisa kirim meme itu gambarnya jangan burem gitu, jadi biar kita ngeliatnya sama-sama enak gitu ya. Anyway, kita lihat di sini bahwasannya Ultraman Zero itu ada seorang lolicon ya. Gue juga baru tahu dimana dibalik ketampanannya dan coolnya itu, ternyata Zero itu ada seorang lolicon, suka sama cewek loli ya. Dimana kalau kalian nggak tahu, cewek loli itu adalah cewek yang bisa dibilang
usianya masih anak-anak atau pokoknya orangnya kecil banget lah bisa dibilang gitu ya, orang pendek atau mungil gitu bisa dibilang. Oke, thank you buat yang udah kirim, dan sekarang kita akan masuk ke meme ke-6. Oke, ini sama ya, gambarnya juga gambar buram. Seven, dadamu besar, nak apa-apa, bangga. Zero, maksud lu apaan? Ngajak gelut. Oh, di mana nih gambarnya nih Ultra Seven-nya megangin dada si Zero di gini-gini nama dia. Oke, ya. Di mana tuh kudu sabar lu, sabar ya, sabar. Biasanya temen tuh kalau misalnya teman lagi marah sama orang apa gimana gitu, ditepuk-tepuk dadanya gitu, yang sabar bro ya. Ya, ini juga sama gambarnya buram. Gua berharap semoga ke depannya jangan buat gambaran buram ya, biar kita sama-sama enak liatnya, oke? Kan lucu aja gitu tulisannya jelas tapi gambarnya buram gitu ya. Oke, thank you, dan sekarang kita masuk ke meme ke-7. Ada yang tahu siapa semua Ultraman ini? Siapa ya? Gue jujur gak tahu ya. Jadi kalau boleh jujur, walaupun gue sebesar sebenarnya fans Ultraman, tapi kalau untuk Ultraman yang ini kalau nggak salah ini hanya sekedar penduduk M87, penduduk lokal, rakyat kecil bisa kita bilang ya. Jadi sama sekali merupakan cuma karakter yang kalau di game sendiri itu merupakan karakter yang namanya NPC, non playable karakter gitu. Jadi gak penting-penting amat gitu, cuma cameo doang gitu ya. Anyway, ini gak tahu sih gue sampai sekarang nih Ultraman apa nih. Tapi kita sebut saja yang namanya ya rakyat-rakyat kecil di M87 ya, oke? M78 sorry, oke? Dan sekarang kita akan masuk ke meme ke-8, thank you. Oke, bubar. Ya, ini mah udah biasa, gue udah sering lihat ini. Dimana kalau udah postingan yang namanya ada berbau-bau drama, ada drama-drama sosial media, drama-drama Facebook, apa semuanya, dimana-mana kalau udah nanti gelut-gelut gak jelas, ada perdebatan gak jelas, dimana nanti makin ribut dan makin panjang, ujung-ujungnya banyak yang kirim gambar ini nih. Bubar kalian, semua bubar ya. Dimana kunci dari gambar ini fungsinya satu, berusaha untuk mendamaikan orang yang sedang berdrama. Oh, siap. Tapi gua tahu banget ini gambar bukan gambar buatan dia, dan gua ini udah sering banget ngeliat gambar Ultraman Taro di mana tulisannya bubar ya, oke? Jadi seperti yang gua bilang, buatlah meme yang kreasi kalian itu yang buatan sendiri lah, kalau bisa yang original ya, guys ya. Oke, thank you, dan sekarang kita akan masuk ke meme ke-9 ya. Oke. Oke, perdebatan. Seperti biasa, kalau udah perdebatan ini udah paling asik nih kayaknya nih, oke? Oke, gambar Ultraman Mebius sama gambar Ultraman Gaia. No, tidak, gak cocok. Gambar pemandangan. Nah, ini baru yes gitu. Yang yes itu adalah gambar pemandangan legend ya. Dimana waktu kalau kalian masih TK atau kalian masih kelas 1 SD, dimana gambar yang dibuat di bawah ini merupakan gambar paling legend dan paling gampang banget untuk digambar ya. Gua yakin hampir seluruh anak-anak di Indonesia pasti pernah menggambar ini, termasuk gua. Gua dimana dulu sering banget buat gambar seperti ini. Apalagi kalau sudah dapat tugas dari guru gua, guru menggambar gua tuh waktu SD, dimana ada istilah yang namanya tuh tugas yang namanya menggambar bebas. Nah, kalau udah menggambar bebas ya, gambar yang di bawah ini paling gua gambar. Gua kalau boleh jujur, gua gambar Ultraman sendiri gua gak jago, gua gambar gak begitu jago. Nah, kalau gambar yang paling bawah ini, siapa sih yang gak jago, siapapun pasti bisa gitu ya. Karena ini udah merupakan gambar sejuta anak di Indonesia gitu. Oke, thank you, dan sekarang kita masuk ke meme ke-10. Oke, ini agak kecil, gua baca dulu ya. Jangan sampai ada yang lihat gua. Astaga nak, ternyata kamu ini tidak seperti yang bapak lihat. Kalau masih ngerokok ya, ayo lawan bapak, siapa takut, white shirt. Waduh, ini namanya si Zero ngikutin calon-calonnya Ultraman Jit, di mana Ultraman Jit itu adalah anak durhaka. Lagian si Zero, buset dah, tapi kalau gua jujur aja, rokoknya gede banget segitu ya, besar banget untuk si Zero sendiri. Tapi ujung-ujungnya ya memang kalau untuk si Zero dia punya form yang namanya itu Ultimate Zero yang ngelawan Seven yang biasa aja, tapi gua rasa sih lebih kuat si Seven lah, karena Seven itu merupakan Ultra Kyodai kedua, dimana lagi Zero itu kan juga anak Seven ya. Gua gak tahu juga sih untuk dibandingin kekuatan, mungkin sama-sama kuat ya kalau menurut gua ya. Memang Ultraman Showa itu rata-rata tidak perlu upgrade banyak, tapi kalau untuk pertarungan mereka lebih berkembang gitu dibandingkan dengan era Heisei, dimana mereka pertarungannya gak akan berkembang kalau gak ada form baru. Nah, itu kalau menurut gua sendiri ya. Lagi pula gua tahu si Ultra Seven ini aja brutal berapa bertarungnya, gue juga tahu banget, mirip kayak pegulat gitulah ya. Makanya gue sering bilang Shinsuke Nakamura di WWE itu gurunya adalah Ultra Seven. Nah, itu dia, makanya gue bilang kenapa dia jago ya, gurunya aja udah Ultra Seven gitu ya kan. Oke, thank you buat yang udah kirim, dan sekarang kita akan masuk ke meme ke-11. Oke, Sword Form Mini, kemudian Super Climax Form, dan yang paling bawah ini Kamen Rider Kabuto. Gue gak ngerti maksudnya apa anda.
yang gue tahu kalau yang di atas itu adalah SpongeBob di mana episode dia menjadi normal ya. Nah yang kedua itu SpongeBob yang biasa-biasa aja gitu, yang di mana dia tuh ikutan lomba apa tuh namanya tuh, lomba makanan cepat saji kalau nggak salah. Nah itu yang gue bingung, lomba makanan cepat saji tapi olahraga gitu ya. Nah itu dia nggak, gue nggak ngerti sampai sekarang. Dan yang paling bawah itu di mana dia mau gulat sama si Patrick jadi badannya lebih besar gitu. Oke, aku tuh strong katanya. Tapi kalau gue boleh jujur untuk perbandingannya gue nggak begitu ngerti sih dibanding-banding ini seperti apa. Oke, ya anyway thank you lah buat yang udah kirim, dan sekarang akan kita masuk ke meme ke-12. Oke. 3 menit di bumi, ya 50 detik juga udah kalah tuh monster sama gua. Oh siap, when Zero become tag life gitu ya, ketika Zero bisa tag life. Memang bener sih, kalau Zero itu ya dibandingin, kecuali lawan Belial ya, selain Belial maksud gua, dia itu bisa bertahan lama gitu, bisa bertahan singkat banget, kecuali kalau Belial ya. Jadi 3 menit di bumi yang dilakukan Zero itu gak sampai gitu. Jadi sebelum color timer pun kadang musuh udah kalah duluan dibuat sama dia. Memang kenapa Zero itu disebut sebagai Ultraman paling GG dan Ultraman paling ganteng ya? Salah satunya gara-gara ini. Dimana terkadang Zero itu jarang banget sih kalau gue liat yang namanya color timer sampai hidup ya. Kecuali kalau pas lawan Belial doang sih setau gue. Oke, oke lah, thank you banget. Jadi ceritanya Ultraman Zero pada malam minggu ini tag life gitu dia ya kan. Oke, 3 menit di bumi ya 50 detik juga udah kalah tuh monster sama gue. Siap. Oke, oke, sekarang kita masuk ke meme ke-13. Amin, istri-istri Egi Porje. Egi istri tua istri muda. Oh my god, no. Ini malam minggu loh. Lo ngekik gue nih namanya nih. Istri tuanya Mbak Rena lagi, nah yang istri muda siapa? Yang kemarin lagi nih, Mbak-mbak berjilbab ungu nih, gue gak tahu siapa nih. Ya tapi kalau boleh jujur guys, kalau kalian udah ngomongin yang namanya istri gue, calon istri gue tuh cuma putus satu aja ya. Dimana-mana kalau satu istri cukup, dua istri bangkrut, you know. Dimana kalau lu udah satu aja udah bersyukur gitu, jadi jangan dua gitu. Sebenarnya tidak ada alasan yang namanya poligami itu dilarang sebenarnya. Tapi bukan berarti apa gimana sih, poligami itu sebenarnya tidak dilarang, tapi bagi yang mampu. Tapi gue yakin banyak laki-laki di Indonesia ini gak banyak gitu yang mampu gitu. Karena ya kalau boleh jujur untuk membiayai hidup sendiri aja udah banyak berkorban, apalagi untuk mengorbankan diri kepada seorang wanita gitu. Dimana-mana ya namanya juga pengorbanan itu kepada wanita itu memang selalu laki-laki yang melakukannya. Ya you know lah, untuk mendapatkan seorang pendamping hidup yang betul-betul menjadi istri yang betul-betul soleha gitu ya, gue hanya bisa berharap gitu. Curhat ge. Waduh, udah lah malam minggu. Malah gambarnya ada gambar Mbak Rena, dibilang istri tua lagi ya. Kalau dibilang tua sih ya wajar, dia aja juga memang udah umur berapa sih. Tapi ya walau dimanapun dia berada seperti yang gue bilang, walaupun sekarang dia usianya udah gak muda lagi. Dan Mbak Rena, bahkan sekarang Mbak Rena pun ada yang manggil, udah dipanggil, udah cocoknya gue tuh manggilnya tante bukan mbak lagi ya. Tapi gue tetap favorit banget sama dia, serius dah. Ya mau gimana pun ya tetap I love you 3 doang gitu. I love you 3 doang. Tiga doang ya dong. Kalau 3.000 mantar gue diborong sama Iron Man gitu. Oke, okay? Oke, okay, thank you buat yang udah kirim ya meme ke-13 dimana lu ngekick malam minggu gue nih cukup jadi bikin kesel dan bikin gue sedikit baper ya. Tapi gue harus tetap kuat karena dada gue tuh sekuat baja ya, walaupun sering dibohongi dan sering disakiti, tapi hati ini udah kuat lah ya, ngebaja. Siap. Oke, okay, sekarang kita masuk ke meme ke-14. Saya tingginya 177 cm. Sok tinggi lu, sombong amat. Gua dong tingginya lebih dari 50 meter. Nah, ini baru tinggi, mandra ya. Wey. Jadi ini baru pertama kali di mana seorang komedian legend yaitu Bang Mandra masuk ke dalam channel Egi Forze dan dia belain yang namanya Ultraman Embas. Siap. Aduh, kenapa dah Bang Mandra dah mampir-mampir kemari, buset. Suatu kehormatan bagi gua nih pemilik channel nih, walaupun gak secara langsung ya, tapi tiba-tiba terlihat ada namanya Bang Mandra gitu. Oh my god, oke, okay, thank you banget, oke. Okay? Oke, okay, sekarang kita masuk ke meme ke-15 ya. Oke, okay. Secantik-cantiknya cewek tidak berkerudung akan kalah cantik sama cewek yang berkerudung. Ya, ini benar ya, oke, okay. Tapi terkadang tergantung selera orang masing-masing sih. Tapi di mana-mana kalau untuk calon istri yang soleha itu mesti yang berkerudung lah gue bilang ya, oke. Okay? Tapi di sini kenapa ada gambar-gambar Mbak Rena lagi dan di bawahnya ada gambar Mbak berjilbab ungu lagi? Gue pengen tahu sih siapa sih Mbak berjilbab ungu ini, karena udah hampir
satu hari ini udah dua foto dia yang gue lihat, dan juga ada di episode lalu juga ada foto dia. Gue nggak tahu dia siapa, kenapa dia ada mampir di channel gue gitu. Cuma menampilkan wajah dan menampilkan foto, tapi nama sangat misterius bagi gue sama sekali nggak tahu. Ya maklum guys, gue sama sekali nggak ada update yang namanya acara TV, jadi sama sekali gue nggak tahu info-info terbaru apaan gitu ya. Dan di atas ini ada si Raiha ya, dari Ultraman Jet, yang dimana dia si yang jago main pedang itu, oke. Okay? Dan di bawahnya juga sama nih, istri Soleha akan kalah cantik sama cewek yang berkerudung. Nah nih, dua orang yang di bawah ini gue sama sekali nggak tahu siapa ya, oke. Okay? Mungkin bagi kalian coba deh bantu gue sih, siapa sih kedua wanita ini gitu yang ada di episode kali ini gitu. Jadi gue sama sekali nggak tahu apa-apa gitu. Oke, okay, bagi kalian yang tahu gue minta bantuan kalian, coba kasih tahu gue aja siapa yang di bawah ini ya. Oke, okay? Oke, okay, thank you banget udah mewarnai malam-malam jomblo, para jomblo yang sudah menonton ini dan juga termasuk gue gitu ya. Sebenarnya gue nggak jomblo, tapi gue tuh solo player ya, catet. Oke, okay? Siap. Dan sekarang kita masuk ke meme ke-16. Oke, okay. Alhamdulillah Ultramother berhijab. What the hell? Oh my god. Sejak kapan Ultramother berhijab? Ini ibu-ibu mana gitu? Dimana-mana kalau ibu-ibu udah bawa motor, itu hal yang paling serem ditakuti di tengah jalan daripada tergandeng gitu ya. Anyway, dan yang lebih parahnya lagi, ibu-ibunya ini udah pakai topeng Ultraman juga, demi apa gitu, biar ditakuti orang, biar disangari sama orang gitu ya. Bahkan polisi aja pun jadi mikir, waduh, masa gua nilang Ultraman, ntar gua dilindes lagi. Yalah, kalau ibu-ibu di mana-mana yang gua tahu udah paling serem lah kalau dari pinggir jalan tuh ya. Karena yang seremnya ya begitu, nanti kalau kita dia udah kirim sen ke kiri, itu pasti beloknya ke kanan. Oke, okay, oh my god, dari dulu seperti itu selalu ya, why gitu. Oke, okay lah, thank you ya buat yang udah kirim. Dan sekarang kita masuk ke meme ke-17. Oke, okay. Jadi ini ada si Ultraman Taro sama Raiha lagi ya, dari Ultraman Jet ya. Dek, nggih mas, oke, okay. Ini udah pakai bahasa Jawa nih, enak nih kayak ini bahasa ini, oke, okay? Jadi agak-agak kita ubah ke logat Jawa dikit dulu ya. Dek, nggih mas, tahu nggak bedanya Ronaldo karo kowe, oke, okay? Orang ngerti mas, nek Ronaldo nyetak gawang gol nang gawang, nek kowe nyetak gol nang atiku, oh so sweet. Buset dah, gombal banget lu dah. Kesel gua. Oke, okay ya. Bagi kalian yang enggak ngerti artinya, gua terjemahin lagi dalam bahasa Indonesia nih, oke, okay ya. Dek, ada apa, Mas? Kata ya. Kamu tahu enggak bedanya Ronaldo sama kamu? Oh, enggak ngerti aku, Mas, kata si Reha. Jadi dia bilang sama Taro, kalau Ronaldo itu nyetak bola, nyetak gol tuh ke gawang, tapi kalau aku nyetak gol ke hatimu, kata ya. enggak, kalau kamu tuh nyetak gol tuh ke hati aku, kata ya. So sweet, buset dah gombalannya. Ini siapa sih yang ngirim? Hah? Kok jago banget gombalnya nih, gua rasa nih yang ngirim nih ante-ante atau anaknya Andre Taulani kali ya. Kalau enggak si Andre Taulani ini pemeran OPJ nih gua rasa yang ngirim ke gua nih, oke, ngaku. Lu udah dah, gua sakit perut dah bacanya nih dah, ampun dah. Buset dah, kalau udah ngomong logat Jawa paling ini paling jago si Egi, padahal enggak ngerti-ngerti banget gua bahasa Jawa, dikit-dikit aja. Memang gua akui gua kalau untuk bahasa Jawa sendiri gue bisa, tapi gak jago gitu ya. Tapi maksudnya gak ahli gitu, tahu dikit-dikit doang gitu ya. Oke lah, thank you. Aduh, bernapas lu, Gi. Kalau udah ngeliat ini, buset tadi. Ini gombalannya ngeselin nih, sumpah nih. Sumpah nih, ini apa nih, antek-anteknya Andre Taulani nih. Gue tahu nih gombalannya Andre Taulani nih. Yang sering nonton UPJ pasti tahu dah begini-begini modelnya nih. Oke, sekarang kita masuk ke meme 18 aja, oke ya. Walaupun kita semua adalah saudara, jangan lupakan bisnis kalian. By Edi Sunarjo. Oke, ini benar ya. Ya, terkadang gitu juga sih. Kalau udah saudara ya bisnis. Ya, saudara ya saudara. Bisnis ya bisnis gitu. Tetap jalan gitu. Ya, nanti gak kan. Kadang-kadang gue keselnya gini juga sih. Dimana nanti ada istilahnya saudara kalian tuh. Alah, lu sama saudara aja pelit banget sih lu. Ya, urusannya udah urusan bisnis. Karena bisnis itu juga butuh modal. Butuh saya juga ya. Ya, kalau tadi misalnya gua memberikan yang namanya diskon harga atau gimana itu masih oke lah. Tapi kok tadi katanya, udahlah lu sama saudara aja pelit banget lu. Gua free aja ya, gak bisa gitu juga bro. Mau bagaimanapun juga ya, pasti kalau udah bisnis ya bisnis ya. Saudara atau keluarga. Kadang gitu juga kadang. Mau kalian berteman pun ya begitu juga. Kalau udah urusan bisnis ya bisnis. Berteman ya berteman ya. Anyway, itu aja lah mungkin bisa gua bilang ya. Oke, dan sekarang kita masuk ke meme ke-19. Oke. Moga kali ini bener berubahnya. Ini kayaknya udah pernah ya. Iya, kayaknya ini udah pernah nih, udah dua kali salah mulunjir, oke. Jadi ini udah cuma beda kata-kata doang, nggak dimana si Torigier ini berubah pakai alatnya Ultra Seven Eye dia berubahnya, oke. Jadi ini nggak beda jauh sama yang dulu nih, kalau nggak salah nih di episode 1 apa di episode 2.
di mana si Touriger malah berubahnya jadi Ultra Seven gitu ya, oke. Jadi nggak beda jauh, cuma yang membedakan cuma kata-katanya doang, oke ya. Thank you buat yang udah kirim. Dan sekarang kita akan masuk ke meme terakhir ya, yang ke-20. Oke. Ibrahim Mufik, dan ini gurunya. Oh siap. Oke, gua baru tahu. Memang gua gak hobi banget bola. Gua tahu bola itu cuma karena nonton Tsubasa doang kalau boleh jujur. Tapi kalau udah urusan pemain Ibrahimovic nih, gua tahu nih pemain dari MU ya, Manchester United ya. Ternyata gurunya itu adalah Ultraman Leo. Siap, siap, siap. Jadi dengan tendangan Ultraman Leo dia mencetak gol dengan tendangan halilintar begitu, dengan Leo kick itu. Bisa aja lu. Jadi kalau tendangan Leo nyepak ke lawan gawang, gawangnya jebol gitu. Bisa aja lu, masa gurunya si Ibrahimovic Ultraman Leo. Semua aja lu gabungin. Gurunya Shinsuke Nakamura Ultra Seven, gurunya Ibrahimovic Ultraman Leo, semua aja masukin udah. Oke, so jadi itu dia semua meme yang udah gua apa ya, gua apain hari ini. Oke, so jadi ini adalah meme ke reaksi episode dari ke-19 jauh banget Gi. Oke, nah spesial di episode 9 kali ini ada salah satu dari kalian yang mengirimkan video ke gua. Tapi gua gak tahu sih video ini bakal menjadi copyright apa kagak. Tapi kayaknya sih bakalan copyright ya. Jadi mungkin antara mau gua reaksiin apa enggak, ya gua lihat dulu. Kalau misalnya kena copyright, mungkin kalian nanti bisa ngeliat videonya. Tapi kalau misalnya kena, mungkin nggak akan bisa ngeliat videonya, oke? Ya, kita coba aja reaction bareng ya. Ini ada video dari Ultraman Taiga ini ya. Dan ini udah ditambah teks, oke? Gua agak kecilin aja. Kita coba putar. Akan kukirim ke masa lalu bapak kau. Lepaskan! Ya, ini episode 1 dari Ultraman Taiga ini. Dimana Taiga tuh dibantai sama si Touriger ya. Oke. Setelah sampai si Taiga, ayahku oh my god, kenapa dikasih video ini? Kesel, woi. Hentikan. What the hell. Kesel lo ngeliat Ultraman Taro yang gini lo. Sumpah kesel. Demi apa juga? Setelah Taiga kembali ke planet lain, ayah kau adalah pemain TikTok. Bukan, itu bukan aku, tapi orang lain yang menyerupaiku. Ayah jangan bilang begitu, aku apalah ya gimana. Kalau udah keciduk banyak aja udah yang dihindari gitu ya. Apa yang ayah lakukan padaku? Jangan bilang ke ibumu bahwa ayah anak TikTok ya. Atau bapak coret nama kamu di kartu keluarga. Yang jadi pertanyaannya bro, emaknya si Taiga siapa? Sementara dan Taiga gak berani bilang ke ibunya namanya siapa, gue tanya sekarang itu kalau untuk si Taiga sendiri. Karena yang gue tahu Taiga itu sampai sekarang gak tahu ya ibunya di siapa ya, dari subur air masih dirahasiakan ya. Oke lah, jadi kalau menurut gue sendiri, kalau dari episode-episode reaksi meme gue lihat, Taro tuh kan cinta mati kan sama Kimihime. Apakah Kimihime bakal mau menjadi ibunya Taiga gitu? Oh, tidak bisa, tidak mungkin. Yang bener aja masa Kimihime ibunya Taiga, ya gila dong. Yang ada nanti channel apa yang iya nanti si Taiga mah bukan udah apa, udah salah fokus kian gitu. Wah, emak gue Kimihime, waduh mau lah dong. Udah Gi, cukup Gi. Jangan dibahas lagi Gi, oke kita sekarang udah selesai. Jadi itu aja meme untuk hari ini guys. Oke, jadi ternyata meme hari ini cukup kreatif dengan tambahan ada satu video yang kalian kirimkan ke gua, oke. Jadi sekarang sebenarnya gua gak menyarankan sih bagi kalian yang untuk buat video, tapi itu terserah kalian kalau mau gua kirimkan. Karena kalau untuk video biasanya akan rawan kena yang namanya copyright sih kalau menurut gua ya, oke. Ya nanti kita coba lihat aja sih apakah video gua ini bakal bisa bertahan apa enggak. Kok seandainya kalian menemukan videonya, ya berarti enggak kena gitu. Tapi kalau misalnya kalian menemukan videonya, enggak ada menemukan videonya, berarti kena copyright gitu ya. Oke lah guys, jadi mungkin untuk video reaksi meme-nya gua akhiri dulu sampai episode kali ini aja. Thank you banget buat kalian semua yang udah kirimkan kreasi-kreasi dari kalian. Nah, bagi yang belum di review, jangan berkecil hati. Kita besok masih ada kesempatan lagi untuk review meme lagi ya, kiriman-kiriman dari kalian. Dan seperti gua bilang, kalian kirimkan aja meme kreasi kalian semua tuh ke email gua. Oke, email kalian, email gua bisa kalian cek aja nanti di sini ya, ada di sini. So, jadi mungkin itu aja. Gua berharap semoga di kedepannya subscriber EG4J makin kreatif dan multitalenta dalam membuat karya. Oke. Oke guys, mungkin itu aja. Thank you for watching. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa kasih like, komen, and juga subscribe. And yang penting dari itu semua adalah ingat, apapun yang terjadi, teruslah berkarya untuk mencapai impian. Well, oke guys, mungkin sampai situ aja. Ciao, see you again di next episode video yang berikutnya. Ciao, bye-bye. Bye.